bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul, ikan tidak timbul. Wah, kenapa pula hari ni kelas kita ada bangau kat sini? Ha, baiklah. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Kelab Kraft Didik, Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah, bercakap mengenai kesihatan ni, jangan lupa untuk sentiasa patuh kepada SOP di mana jua anda berada. Jalankan tanggungjawab bersama untuk kita sama-sama mengurangkan penularan COVID-19 di negara ini. Baiklah, untuk hari ini di Kelab Kraft Didik, kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang sangat istimewa. Siapakah beliau? Jom saksikan terlebih dahulu video profil guru. Ini. Inilah dia cikgu istimewa yang Irfan cakap tadi. Cikgu Tia Nadira. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, Irfan? Saya macam biasa sihat sentiasa lah. Kalau ada cikgu di sebelah ni, Irfan dah tak sabar dan bersemangat untuk hari ini. Okey, bagus. Cikgu, sebelum kita teruskan kelas kita, kita nak patuh kepada SOP sedikit. Yeah. Jadi di sini Irfan sediakan untuk cikgu jumpa masa mingguan. Dipersilakan. Okey, terima kasih Irfan. Irfan pun nak juga. Dan peringatan untuk semua untuk sentiasa patuh kepada SOP dan jangan lagu undang-undang sebab apa? Mungkin anda akan dikenakan tindakan undang-undang. Jadi jaga diri anda. Baiklah. Cikgu, hari ni kan kita nak belajar apa? Pun sebab kat sini Irfan ada nampak bangau ada, itik pun ada. Nak belajar mengenai haiwan ke macam mana ni? Bukan. Okay. Baiklah Irfan, hari ni aktiviti kita pada hari ini adalah menghasilkan satu catan media campuran. Collage. Okey. Tahu tak apa itu collage? Collage mungkin cikgu terangkan sedikitlah apa itu collage kepada kami semua. Baiklah. Teknik collage ini adalah potong, gunting dan kemudian kita akan tampal lapisan demi lapisan. Tiga perkataan, potong, gunting dan juga tampal. Okey, maknanya hari ini kita akan buat perkara itu. Tetapi sekarang Irfan dah tak sabar untuk tahu apakah bahan-bahan yang kita perlukan hari ini. Baiklah Irfan, yang utama kita adalah berus. Okey, berus di sini kita ada pelbagai jenis dan juga pelbagai saiz. Okey, kemudian kita juga ada beberapa jenis warna akrilik di sini. Antara warna ni cikgu apa kan dia? Antara warna hari ini yang cikgu pilih adalah hitam, putih, ada hijau, pink, ada orange dan lain-lain lagi. Okey, banyak warna yang kita akan gunakan hari banyak ini. Banyak lagi. Dan tidak lupa juga di sini ada beberapa jenis marker pen. Ada berwarna-warni dan ada juga sedikit pensel dan pen di situ. Nampaknya bukan sahaja warna yang kita akan gunakan, kita juga akan gunakan pen, marker dan sebagainya. Yeah. Okey. Yang ini, Irfan rasa pernah nampak dalam episod sebelum ini. Ya, betul. Sebab hari ini kita juga akan menghasilkan kesan corak daripada bahan-bahan ini. Okey. Jadi bahan yang apa kita ada di sini? Kita masih ada tali. Tali. Okey, berus DIY kita. Dan kedua di sini kita ada daun kering yang cikgu jumpa di mana? Di depan rumah beliau sahaja. Okey, dan cikgu, kita ada ini untuk apa cikgu? Ini adalah bubble wrap. Okey, bubble wrap ini juga dapat memberi kesan-kesan yang unik. Kita akan guna sebentar lagi. Di sini cikgu, warna hitam pun kita ada di sini. Ini warna putih ke cikgu? Ya, betul tu. Warna putih. Okay. Irfan, kita guna teknik collage betul tak? Teknik collage. Jadi kita perlulah potong, kenalah ada gunting. Ada gunting cikgu. Dan tampal pula. Tampal kita guna gam lah. Ya, gam ataupun kita boleh juga guna double side tape. Double side tape pun boleh juga. Ikut kesesuaian kita punya karya nantilah. Dan cikgu, cakap mengenai gunting ni kan. Irfan rasa kena beri peringatan sikit untuk mereka berjaga-jagalah. Ya, betul tu. Sebab gunting ni orang kata apa berbahaya. Jadi kita kena dapatkan penguasaan ibu apa terlebih dahulu. Okey. Baiklah, dan di sini kita ada palet yang betapa keramatlah. Yang cikgu selalu bawa di kelas kita sebab inilah antara betapa penghasilan karya akan berlaku menggunakan palet ini juga. Okey. Jadi itu sahaja barang yang cikgu. Itu bahan-bahan buat sementara ini. Buat sementara ini, adakah kita akan ada barang yang lain pula? Mungkin juga mungkin ada. Mungkin juga ada.
dia. Jika okay. perlu je. Jika perlu. Dan kita nak apa nak beri rangsangan kepada mereka semua untuk berkarya sebab apa cikgu? Hashtag apa kita? Seni untuk semua. Okey, jangan lupa ataupun jangan takut untuk mencuba perkara yang baharu. Baiklah cikgu, kita teruskan aktiviti kita. Kita nak buat collage hari ini. Kita mesti berehat seketika. Kembali selepas ini di Kelab Kraf Didik, Didik TV, 3PM. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami di Kelab Kraf Didik, Didik TV, KPM bersama dengan Cikgu Tun Nadira. Hari ini kita akan sama-sama menyiapkan collage. Jadi Cikgu, kenapa ada macam bahagian yang tidak dicantum lagi ni? Apakah ia ni? Baiklah Ifan, sebenarnya kat sini cikgu dah bahagikan bahagian itik ini. Itik. Yeah. Okey. Boleh cikgu ceritakan ini apa dan ini apa? Okey, sebenarnya di sini adalah badan itik. Badan itik. Okey. Okey, kalau kat sini agak-agak apa dia? Paruh. Betul. Okey, kalau kat sini dua ini adalah ekor. Ekor yang lebih kecil dan ekor besar. Ekor kecil, ekor besar. Ada dua jenis ekor. Ya, betul. Dan kat sini ada kaki. Mesti ada dua. Betul. Mesti ada dua kaki. Betul. Ada dua kaki. Dan juga kat sini apa tu? Kepak. Betul. Kepak ini adalah itik. Kepak itik. Okey. Jadi, kita akan mewarnakan lebih dulu. Ya, kita akan masukkan warna yang first layer ataupun lapisan pertama. Kita akan sapukan warna, blend secara rata. Dan seterusnya, cikgu akan minta Irfan dan juga cikgu juga akan letak mark making. Masih ingat? Masih ingat. Di episode sebelum ni kita dah belajar menggunakan bahan-bahan yang terpakai menggunakan warna hitam. Masih ingat lagi? Ya, betul. Maksudnya, untuk second layer nanti kita akan mendapatkan kesan corak yang unik ataupun tidak terancang, ataupun secara spontan. Jadi, cikgu, sekarang kita nak buat untuk lapisan yang pertama, betul? Ya, betul. Jadi, kita akan gunakan warna apa? Okey, kalau untuk paruh dan juga kaki ni, cikgu rasa warna orange ataupun warna, jingga ini. Okay, jadi cikgu akan letak sedikit di atas palet ini. Okey, dan untuk bahagian badan pula, cikgu rasa cikgu akan buat warna ada tona. Ada tona warna. Okey. Wow, okey, okey. Mungkin di sini cikgu akan buat warna tona daripada putih ke warna hitam. Okey, jadi di sini cikgu akan letak sedikit warna putih. Dan mungkin Irfan boleh paskan pada cikgu warna hitam. Yang ni? Ya, betul. Cikgu, cikgu pakai apa? Cikgu nak tanya sikit nama ni. Ini panggilnya knife palette. Knife palette. Okey. Okey. Kita ambil warna dan masukkan ke dalam palette cikgu Ya, betul. Silakan. Warna hitam. Dan rasanya kalau putih campur hitam akan jadi warna kelabu. Ya, betul tu, warna kelabu. Okey, baik, baik. Okey, kita dah letak. Okey, bagaimana pula dengan ekor dan juga kepak dia? Kepaknya. Irfan pilih warna apa tu? Okey, kalau bahagian kepak ni Irfan nak warna merah jambu lah. Boleh tak? Okey, boleh merah jambu. Boleh. Macam baju cikgu. Okey. Okay. Baiklah, di sini cikgu akan letakkan sedikit warna merah jambu. Okey. Dan untuk cikgu pula, cikgu rasa warna hijau lah. Warna hijau? Cikgu nak warna hijau, warna-warna alam semula jadi. Ya, betul tu. Silakan cikgu. Okey. Cikgu akan picitkan sedikit. Silakan. Okey. Ini warna hijau. Untuk bahagian kepak dan juga ekor cikgu. Ya. Okey. Boleh, boleh. Baiklah, cikgu dah letakkan semua warna. Jadi kita akan mulakan mewarna dan kita punya apa ni, bentuk-bentuk bahagian itik. Menggunakan berus. Berusnya saiznya macam mana cikgu? Okey, di sini cikgu menggunakan berus lepih supaya mudah untuk kita nak blend nanti. Okey, dan ini adalah first layer. Okey, dan lagi satu, apabila kita melukis ataupun mewarna nanti kan Irfan, tidak mengapa kalau di luar garisan yang dah cikgu lakarkan ini. Sebabnya nanti, kemudian kita akan potong. Kita akan potong, gunting dan juga tampal. Nampak tiga perkataan itu yang kita belajar hari ini. Okey, cikgu rasa cikgu nak mulakan dengan warna jingga. Warna jingga untuk bahagian paruh dan juga kaki. Kaki, betul. Ya, betul. Okey, jadi Irfan ikut jugalah. Okay. Baik. Kita gunakan warna jingga. Kenapa cikgu pilih warna jingga cikgu? Nak tanya. Sebab warna itik kan. Itik kan rasanya warna-warna kuning, kekuningan. Kekuningan, ada betul. Ada jingga sedikit. Okey.
Macam cakap tadi, untuk kita buat lapisan pertama ni, jangan risau kalau terkeluar daripada lakaran sebab kita akan ada proses memotong. Ya, betul. Ha, jadi jangan risau di situ. Kita warnakan sahaja secara rata terlebih dahulu. Okey. Kita warnakan secara nipis saja pun nipis sudah sahaja. Cukup. Oh, okey. Okay. Oh, mana cikgu dah bagi paruh, Ifah masih di kaki lagi. Okey. Baik, Ifah akan ikut cikgu. Kita buat di sini cikgu sediakan ada kain juga. Kenapa kena ada kain cikgu kalau kita nak mewarna ini? Okey, supaya kita akan lap warna-warna itu supaya tidak tercampur dengan warna lain. Sebab kadang-kadang kan cikgu, kalau kita tak ada kain ni mungkin akan ada kesan comot dan sebagainya. Jadi kebersihan tetap kena jaga. Jadi di sini cikgu pun ada sedikit air. Sekiranya kita nak warna itu lebih cair, kita boleh campurkan dengan air ni. Okey, tapi sekarang saya rasa macam masih okey lagi kan? Masih okey kan? Okey. Okay. Dah siap. Seterusnya, macam kita tadi dah bincang kan, Ifan nak warna pink atau merah jambu untuk bahagian ekor dan juga bahagian kepak dia kan? Dan cikgu akan terus dengan warna hijau pula. Warna hijau. Okey. Okay. Jadi kita lap pakai kain dulu cikgu. Ya, betul tu. Okey, silakan cikgu. Baik, cikgu memilih warna hijau. Kenapa warna hijau? Dia warna alam dan cikgu sangat suka warna hijau. Maknanya warna hijau ni warna kegemaran cikgu lah. Sebab tu cikgu pilih warna hijau. Jadi di sini cikgu hanya mewarnakan di bahagian kecil saja. Baik, Ifan pun akan warna di bahagian itu sahaja. Dan kepak kan cikgu? Ya, bahagian kepak. Warna merah jambu itik Ifan hari ini. Okey, comel je, tak ada masalah. Sebab ini kan ikut aktiviti masing-masing juga kan. Jadi pilihan warna tertakluk kepada diri anak sendiri. Okey, sementara Ifan nak warnakan merah jambu, mungkin di sini cikgu akan terangkan sedikit macam mana kita nak dapatkan warna kelabu tadi. Jadi, kita dah ada warna putih dan warna hitam di atas palet ini. Jadi, cikgu ambil sedikit warna putih dan sedikit warna hitam. Dan cikgu akan blendkan sahaja di sini. Jadi apabila kita nak mewarna di sini, mungkin kita boleh pilih nak warna putih, kelabu ataupun hitam pun boleh. Mana ada tiga warna pilihan di sini. Tapi cikgu rasa cikgu nak nak hasilkan macam ada warna monokrom. Jadi dia ada macam seperti tona. Baik. Jadi cikgu, saya nak tengok dulu macam mana cikgu nak buat warna monokrom ni. Okey, di sini cikgu pun tambah sedikit air. Okey, cikgu akan mula dengan warna putih lah. Warna putih dari atas. Dulu. Kita tengok macam mana hasilnya. Dia tidaklah putih sepenuhnya. Sebab kita dah campurkan warna kan? Dengan warna kelabu tadi kan. Cikgu akan mulakan daripada atas. Kemudian cikgu akan campurkan dengan warna sedikit kelabu di sini. Sedikit kelabu. Cikgu akan teruskan di bahagian bawah. Kalau Ifan nak mulakan dengan warna putih, okey ke cikgu? Boleh juga. Boleh juga. Warna putih. Tetapi dia tidak putih sebab dah ada warna yang lain tadi kan? Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa. Okey. Baik, Semakin ke bawah cikgu nakkan warna yang lebih gelap. So jadi warna hitam perlu lebih lah. Warna lebih. Warna hitam perlu lebih sikit. Okey, macam Ifan pula, dari Ifan nak gunakan warna putih, sekarang ni Ifan nak gunakan pula warna kelabu. Cikgu rasa di sini macam agak kering. Apabila kering ni cikgu tambahkan sedikit air. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebab itulah kita kena sediakan macam sedikit air lah berdekatan dengan kita untuk proses mewarna ni. Sebab kadang-kadang kita punya tak sedar kita punya warna itu dah makin pekat dan sebagainya kan. Jadi mungkin hasilnya kurang cantik, sebab tu kita kena kita guna air sikit untuk kita cairkan warna kita. Ifan pun nak guna air sikitlah. Nampaknya macam sedikit kesat dah sini. Pada warna tadi dulu. Yang pada penghujung pula cikgu akan tambah dengan sedikit putih. Sedikit putih. Baik, Ifan masih di bahagian tengah lagi. Warnakan dulu. Dan penonton di rumah juga boleh ikuti kami semasa siaran ini sebab bahan yang diperlukan tidak susah. Dapatkan orang kata apa kertas, dapatkan bentuk-bentuk. Bahagian-bahagian itik ni dah dapatkan warna saja. Mudah saja. Ataupun kita boleh beli melalui secara atas talian juga. Boleh beli juga, tak ada masalah. Sekarang ni kan semua mudah saja, cikgu. Kita punya keperluan semua di hujung jari sahaja. Okey, cikgu rasa dah hampir siap bahagian badannya, Ifa. Walaupun ada macam tumpukan ataupun yang tidak kena, tidak mengapa. Tidak mengapa, okey.
Sebab seterusnya kita akan letakkan sedikit apa, kesan corak. Kesan corak. Okay. Jadi badan pun sudah selesai. Cikgu akan terus ke di bahagian ekor dan juga di bahagian kepak. Boleh. Silakan cikgu. Cikgu teruskan dulu. Irfan masih nak mewarnakan di bahagian badan terlebih dahulu. Nampaknya cikgu kita dah boleh siapkan untuk warna lapisan pertama. Kalau kita lihat di sini perbezaannya adalah dari segi warna ekor dan juga kepak. Saya warna merah jambu, cikgu punya warna hijau. Okey, baik. Sekarang ni bila kita siapkan lapisan pertama ni, kita nak buat untuk apa pula cikgu? Okey, yang seterusnya kita akan masukkan kesan corak. Dengan menggunakan bahan-bahan yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Iaitu marking. Okey, jadi jom cikgu kita Ifah rasa kita mulakan dengan bahagian badan dulu boleh? Okey, boleh. Okey. Ifah akan buat corak apa tu? Corak apa eh? Okey. Kalau cikgu nak guna, Ifah rasa mesti nak ada buat bulat-bulat sikit, garis-garisan sikit eh. Okey. So Ifah akan guna apa? Berus ataupun marker? Ifah nak guna marker dulu boleh? Okey, boleh. Okay. Marker warna hitam. Warna hitam. Baiklah, jap cikgu rasa. Mana warna hitam? Okey, di sini warna hitam. Terima kasih. Dan cikgu rasa cikgu pula akan menggunakan bahan yang sebelum ni. Okey, iaitu tali. Tali. Okey. Disiapkan sendiri oleh cikgu. Okey, jom kita mula. Baik. Okey, di. Mungkin Ifah boleh paskan cikgu yang warna hitam boleh tu. Boleh. So, yang akan saya cikgu. Okey. Baik. Baiklah, cikgu akan mula. Okey, di sini cikgu akan celup-celupkan. Okey. Dan cikgu akan tap ataupun tekan-tekan je. Tekan-tekan je. Wah. Nampak hasilnya sangat menarik di situ. Ya. Yeah. Okey, Ifan, Ifan akan mulakan buat bulatan di sini. Bulatan yang besar ke kecil tu? Bulatan yang kecil dulu cikgu. Okey. Dan kalau ikutkan cikgu macam yang sebelum ni lah. Kita punya susunan ni tidak terancang. Sama juga ke? Ya. Sama juga. Sama juga. Tak kisahlah kalau bulatnya itu kecil besar kan? Betul. Tak masalah. Okey. Okey, cikgu rasa cikgu sudah pun menggunakan bahan tali ini. Baik. Jadi seterusnya mungkin cikgu rasa nak gunakan marker pen juga. Marker pen juga. Okey. Cikgu nak bentuk apa dia cikgu? Cikgu mungkin akan buat garisan yang tidak apa, garisan putus garisan ataupun putus. Garisan gigi. Okey. Okey. Ini Ifan yang menggunakan marker pen tadi buat bulat-bulat dulu. Okey, boleh kan cikgu? Okey macam ni? Ya, boleh, boleh. Okey. Dan cikgu tengah garisan. Okey, Ifan pun akan sambung. Ifan rasa Ifan nak gunakan inilah, daun kering itulah. Memang boleh. Memang favorite Ifan lah tu. Okey. Bagi ambil. Baik, lagi Ifan akan celup. Izinkan saya cikgu. Terima kasih. Okey. Ambil. Okey. Kita celupkan dekat warna hitam. Okey, di sini cikgu dah siapkan sedikit garisan putus-putus. Kemudian cikgu akan campurkan dengan garisan bergigi pula cikgu rasa. Garisan gigi pula. Okey, kita lihat macam mana hasilnya. Silakan cikgu. Okey. Baik. Nampaknya cikgu kita pun nak siapkan dulu kita punya hasil ni. Jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Kelab Kraft Didik, Didik TV KPM. Jom sambung cikgu. Jom. Nampaknya cikgu kita dah berjaya mengaplikasikan corak mengikut aktiviti sendiri di atas bahagian badan-badan itik kita. Mungkin sekarang ni kita nak tunjuk cikgu punya hasil dulu macam baiklah, mana. Baiklah Ifan. Okey, baiklah ini. Ini adalah itik cikgu yang masih belum siap lagi. Masih belum siap lagi. Okey, kalau kita dekat paruh ni cikgu menggunakan berus yang kering. Okey. Jadi kita nampaklah ada macam urat-urat berus tu. Penekanan terhadap apa sifat paruh tu sendiri kan? Ya, betul tu. Okey, yang jadi badan di bahagian pula. Badan pula cikgu menggunakan tali. Okey. Apa berus DIY kita tadi dan juga sedikit marker pen. Dan juga adalah calitan putih juga ada di atas. Okey, ini di bahagian atas kepalanya lah cikgu kan? Ya betul, di bahagian kepala atas. Baik. Kalau kita lihat di bahagian kaki juga sama juga cikgu menggunakan teknik yang di bahagian paruh tadi iaitu menggunakan berus kering. Berus kering. Okey. Okay. Dan di bahagian kepak ini cikgu menggunakan bintikan perulangan untuk mendapatkan kelihatan lebih harmoni di situ. Dan juga kepak kecil ini cikgu menggunakan segi empat secara
bertindih. Dan tidak terancang kalau tidak disitu. Ya, betul. Okey, dan di sini cikgu? Okey, di sini juga. Ya, di bahagian ekor juga cikgu menggunakan calitan-calitan berus. Di sini juga seperti ombak. Okey, baik. Sekarang ni cikgu punya dah siap. Ifan pun rasanya macam dah siap kan. Kita tengok dulu boleh? Boleh. Okay. Inilah hasil yang Ifan buat tadi bersama dengan cikgu. Okey, di mana bahagian paruh ni juga Ifan menggunakan teknik yang sama. Okey, yang cikgu ajar Ifan. Di mana Ifan menggunakan berus yang kering. Untuk kita memberikan sedikit penekanan terhadap sifat untuk paruh ni. Dan di bahagian badan ni Ifan mulakan dengan bentuk bulat-bulat. Okey, untuk memberikan sedikit harmoni di mana ada perbezaan bentuk di situ. Dan okey, di bahagian tengah badan itik Irfan ni Irfan menggunakan daun kering yang disiapkan oleh cikgu sebab Irfan nak nampakkan macam ada elemen apa dia punya bulu-bulu tu. Bulu-bulu bulu-bulu itik tu cikgu. Dan di bahagian hujungnya Irfan menggunakan sedikit garisan untuk mengadakan macam ada ombak-ombak. Alunan di situ. Ya, betul. Dan di bahagian kaki juga sama tekniknya seperti di paruh. Kalau di bahagian kepaknya, Irfan menggunakan berus untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang sekata supaya nampak lagi cantiklah. Okey. Dan di bahagian kepaknya kecil, Irfan menggunakan warna hijau di atasnya sebab cikgu suka warna hijau, sebab Irfan pinjamlah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Dan ini di bahagian ekornya, Irfan menggunakan tiga warna yang berbeza untuk memberi sedikit keharmonian yang lain. Menarik tu. Menarik juga. Okey, terima kasih. Tapi masih belum nampak itiknya. Masih belum lagi. Jadi kalau kita dah siap kita mewarna, cikgu, apakah langkah yang seterusnya? Okey, langkah seterusnya adalah kita perlu memotong setiap bahagian ni. Okey. Jadi Ifan ada ke gunting? Ada cikgu. Cikgu ada gunting? Okey, cikgu pun ada. Okey, kalau macam tu jom kita mulakan proses pemetikan. Inilah hasil yang kita dapat apabila kita dah potong-potong kita punya bahagian itik kita tadi. Ya, betul tu. Boleh cikgu tunjuk sikit cikgu punya? Ini antaranya bahagian badannya. Ini bahagian badannya. Okey, apa lagi cikgu ada? Ada di sini bahagian kepaknya. Nah, ada juga di sini bahagian kakinya. Ini kita ada dia punya paruhnya dan juga ekor di sini. Okey, baiklah. Apabila kita dah siap potong dan kita tadi pun waktu kita tengah buat tadi kita dah letak double side tape juga. Ya, betul. Dan sekarang ni apa kata kita mulakan dengan proses yang terakhir bagi saya, iaitu proses cantuman. Ya. Okay, mungkin di sini kita boleh pastikan kedudukannya yang betul. Baik, kita mulakan dengan bagaimana cikgu nak letak? Okey. Badan dulu. Bahagian badan. Baik. Selepas badan kita pastikan ada bahagian kepaknya. Satu besar dan satu yang kecil di bahagian atas. Okey, betul. Okey, lebih kurang di atas sini. Dan pastikan ada paruhnya. Paruhnya. Bercantum dengan kepala. Bercantum dengan kepala. Dan ada dua ekor ni. Dua ekor. Ya, yang kecil di bahagian bawah, yang besarnya di bahagian atas. Okay, kecil di bahagian bawah, besar. Okey, macam ni cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Okey, kita letak di bahagian belakangnya. Dan ada dua kaki. Dua kaki. Okey, pastikan dua kaki ini satu di bahagian depan dan satu di bahagian belakang badannya. Okey, satu di atas satu di bawahlah. Ya, betul. Okey, macam tu. Baik. Okey, asalnya dah nampak dah kedudukan itik kita ni. Ifan rasa macam dah nampak bentuk itik. Tadi tak nampak lagi bentuknya. Sekarang dah nampak. Okey, jom. Seterusnya adalah proses menampal. Menampal. Okey. Baik, jom kita mulakan cikgu. Tada! Inilah hasil yang kita buat hari ini, cikgu. Nampaknya itik kita menjadilah. Ya, betul tu. Walaupun cikgu ada corak yang berbeza-beza di sini, tapi masih menjadi itik. Itik. Itulah betapa kita punya asas untuk kolej kita hari ini. Baiklah, cikgu. Terima kasih banyak-banyak atas pembelajaran kita hari ini. Dan mungkin cikgu boleh teruskan dengan memberi sedikit atau perumusan mengenai hasil pembelajaran kita. Silakan, cikgu. Baiklah. Okey, untuk aktiviti kita hari ini, sebenarnya kita dah menguasai cara pemotongan yang betul mengikut imej tertentulah. Betul. Sebagai contoh, kita hari ini kita membuat menghasilkan satu collage itik. Jadi kita telah mendapatkan bahagian-bahagian yang betul. Betul itu. Okey, dan selain daripada itu kita juga telah menguasai untuk meletakkan kesan dan corak yang unik pada bahagian itik ini. Dan kalau kita lihat cikgu Irfan punya, cikgu punya berbeza. Sebab itu mengikut intuitif kita masing-masing. Gerak hati masing-masing untuk menghasilkan itik yang bagi saya cantiklah ni cikgu. Itik pulang petang begini rupanya. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak dan lagi sekali kita tekankan kepada anda semua untuk sentiasa cuba menghasilkan karya sendiri kerana seni ini
untuk semua. Jangan berani, orang kata teruskan perjalanan anda dalam menghasilkan karya anda sendiri. Okey, beranikan diri anda supaya anda dapat menjadi orang yang lebih berseni pada masa yang akan datang. Dan juga kreatif. Yeah. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Kalau Zee, kita berjumpa lagi di lain episod, di lain masa dengan itu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.